Good morning. Saya akan tes plasma cutting 3 fase. Cut 65 GSB dengan pilot art. Apa artinya pilot art di plasma cutting? Nanti kita akan bahas bersama. Secara definisi, pilot art itu fungsinya untuk mempermudah nyala api pada plasma cutting tanpa harus mengenai material atau benda yang akan dipotong ya. Jadi ketika kita pencet switch tosnya, itu api langsung keluar, yang menandakan bahwa plasma cutting cut 65 ini bisa digunakan untuk potong ya. Tipe dari plasma cutting ini inputnya 3 fas. Jadi inputnya 3 fas dengan kompresor ya. Minimal penggunaan kompresornya itu 2 HP dengan volume tabung 120 liter ya. Atau dengan volume tabung yang besar ya, supaya bisa digunakan untuk memotong ya. Saya akan nyalakan dulu untuk plasma cuttingnya. Mesin sudah nyala, saya install untuk aksesoris dari plasma cutting ini ya. Pilot art nih posisinya ada di sini ya, yang namanya pilot art. Jadi pilot art ini nanti saya akan praktekkan bagaimana cara menggunakan pilot art pada plasma cutting. Ini tos dari plasma cuttingnya. Ini switch HF. Di sini yang warna merah ini adalah sambungan untuk pilot art ya. Saya akan pasang di sini. Nah, jika sudah terpasang seperti ini, maka nanti ketika kita pencet api di sini, switch tos ini, maka apinya itu langsung keluar ya, langsung ada apinya ya. Kita coba tes. Saya akan on untuk udaranya atau air kompresornya.
ketika saya pencet ini, tosnya nih. Api itu bisa keluar ya. Namanya pilot up. Nah, ketika saya copot sambungan kabel yang untuk pilot up-nya di sini, kita lepas ini. Ketika kita pencet switch tos ini, maka tidak akan keluar apinya ya. Jadi pilot api ini akan berfungsi jika aksesorisnya juga mendukung untuk fungsi dari pilot apinya. Saya pasang kembali. Saya coba on. Kita coba untuk potong klat. Potong klat besi. Dengan ketebalan kurang lebih sekitar 50 mili ya. 50 mili ini, 50 mili lebih ya. Ini kompresornya langsung on. Ini menggunakan kompresor yang 2 HP dengan volume tabung 105 liter ya. Jadi potong itu sangat tajam sekali ya, sangat bagus. Saya akan coba lagi ya. Jadi mesin las ini atau plasma cutting ini sangat bagus, sangat rekomendasi.